Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku ya. Di depan aku ini udah ada bunga puring ya teman-teman. Ini jenisnya puring jet ya teman-teman. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu caranya biar bunga puring kita warnanya cerah ya teman-teman, keluar warnanya ya. Dan ada sebagian teman-teman yang bertanya kenapa puring aku nggak berwarna kayak gitu. Nah gitu, di video kali ini aku mau ngasih tahu caranya ya teman-teman, gimana bunga puringnya biar berwarna ya kayak aku ini ya. Oke teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman, biar tahu ntar ada video aku selanjutnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya, kita bahas ya kenapa bunga puring kita enggak berwarna cerah ya teman-teman. Sebenarnya itu mudah banget ya teman-teman. Kenapa mudah? Ya mudah teman-teman, soalnya kita cukup apa, taruh bunga puring kita itu di tempat terbuka ya teman-teman, yang terkena sinar matahari ya, full sinar matahari ya teman-teman. Ternyata bunga puring itu pengen apa, suka banget dengan full sinar matahari ya teman-teman ya. Walaupun kita udah kasih pupuk atau perawatan apa gitu ya, tapi dia kalau nggak terkena sinar matahari, warnanya tidak akan muncul ya teman-teman, tidak akan cetar ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya video dari apa, tutorial dari aku. Aku tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.